Ya seperti ini. Dalam kita di sini ya Bang dan kita Bang. Hei, anak modip ya? Di sini tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da. Gimana kabarnya, Bang Da? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua ya, Bang Da. Terima kasih untuk subscriber UP yang udah stay terus di channel ini. Terima kasih juga yang udah nge-share videonya untuk saling berbagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Bang Da. Next video ini Upi bakal mau ngasih tips dan trik lagi tutorial nge-mix warna ya Bang Da. Warna kali ini yang dimana dari Honda Scoopy yang inden di matted yang hanya keluar sebagian di negara Thailand aja sih Bang Da. Ah yang bener Pak. Ini warna tips bocornya Bang Da. Bahan-bahannya di sini ada 3 base ya Bang Da. Ini base yang pertama Upi pakai dari Top Color Solid. Tipe seri Red TT Bang Da dengan kode seri 222261. Jadi ntar kalau kurang lebih jelas di kolom deskripsi Upi cantumkan Bang Da. Jika kalau buat teman-teman yang lain boleh pakai warna merah apa yang penting jenisnya solid, karena itu warna yang dari pabrikan showroomnya itu solid Bang Da. Yang ketiga di sini Upi pakai White TT dengan kode seri 222001 Bang Da. Jadi untuk teman-teman yang dimanapun berada bisa pakai putih apa saja dengan merek apa saja. Kebetulan di sini Upi pakai Top Color karena di sini yang ada Top Color dari Tenapain. Yang ketiga di sini Upi pakai base warna biru dari produk Top Color juga solid sky blue. Yang satu ikuti videonya, jangan di skip Bang Da. Check it out Bang Da. Oke ya Bang Da. Jadi ini Upi mix. Karena di sini untuk sampel dan tips untuk kalian semua, sampelnya udah dasar putih ya speedsetnya Bang Da. Mixnya untuk dasar ini aja, jadi kita timbang dulu Bang Da berapa gram yang kita gunakan. Oke Bang Da, cek deh Bang Da. Oke di sini Upi tuang putih dulu ya Bang Da. Yang dimana di sini Upi gunakan putihnya sekitar 100 gram ya Bang Da. Upi cukup ya Bang Da 100 gram ataupun 100 gram lebih dikit aja Bang Da. Di biru di sini Upi tambahkan sekitar 15 gram Bang Da. Ya cukup ya Bang Da. Nah di sini Upi bakal kasih sekitar 10 gram aja Bang Da. Oke Bang Da, kita aduk dulu Bang Da. Di sini sudah mulai kelihatan warna dari violet BST nya seperti ini ya Bang Da. Jadi ini kurang sedikit biru, jadi Upi tambah lagi sekitar 15 gram lagi Bang Da. Upi tambah lagi sekitar 15 gram ya Bang Da. Di violetnya udah mulai jelas ya Bang Da. Tekstur seperti ini Bang Da. Jadi langsung kita gas ke media speedsetnya tadi ya Bang Da. Kita langsung gas warnanya lebih jelasnya di speedset kita lihat Bang Da. Oke Bang Da, cek lihat Bang Da.
Ya Bang Da, jadi ini kopi sedikit campur dengan sinergi ya Bang Da. Satu banding satu. Jadi kita langsung gas ke media speechernya Bang Da. Terus ini ya Bang Da. Kita menggunakan saringan Bang Da biar lebih bersih catatnya, nggak gampang ada noda yang mengalirkan. Langsung kita clear cut Bang Da. Ini ya Bang Da, cutnya. Dari finishingnya hasilnya seperti ini Bang Da. Semoga ini bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang kepengen buat warna ungu Honda Scoopy-nya. Semoga bisa rekomendasi ya Bang Da, karena untuk warna ini sih jarang ada. Makanya di sini Kopi buat tutorial warna ini untuk bisa saling membantu. Jangan lupa di share Bang Da. Iya seperti ini. Setelah kita finishing ya Bang Da, kita clear coat. Ini karena clear coatnya 2 lapis karena untuk sampel. Cakep ya Bang Da. Semoga ini bisa rekomendasi juga ya buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share Bang Da. Yang udah komen-komen di bawah, terima kasih ya, moga-moga bisa Kopi balas ya. Oke Bang Da, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Da.